subscriber MBA Channel. Kali ini kita akan melihat kemampuan sahabat saya ya, buat besi kuning kepompong fosil. Ini besi kaya. Oke. Ini adalah fosil kepompong alam. Sebelumnya kita ada pernah lihat ya videonya, yang satu kali tembak berhasil, satu kali pecah. Itu saya dapatkan baru saya ritual sekitar 3 hari. Sekarang kita lihat lagi kemampuannya, apakah sudah sempurna atau belum. Nah, kita akan menggunakan senapan PCP lagi dengan jenis yang sama seperti kemarin. Ini senapannya. Nanti saya akan isi pelurunya. Sebelum saya isi, saya mau kasih lihat sesuatu. Kalau ini senapan sebenarnya sudah di-upgrade lagi, diganti springnya atau pernya. Jadi senapan ini sudah diganti springnya. Mungkin di video merah 25 sebelumnya teman-teman pernah lihat yang ini sudah diganti. Sekarang saya ingin teman-teman lihat kemampuannya besi kuning kepompong tahan tembak ini setelah di upgrade dan setelah disempurnakan. Kita lihat kemampuannya. Oke, kita isi dengan 4 peluru. Satu peluru untuk tes tembak ke gelas tanpa mustika. Kita akan tembak dengan jarak tepat, dekat seperti pengujian merah 5. Kemudian tanpa air ya. Oke, kita isi dulu. Kita isi. 1, 2, 3, 4. Pelurunya sudah masuk ke dalam. Sekarang kita masukkan ke dalam senapannya. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu ada pelurunya yang warna silver. Ada pelurunya. Ini peluru di dalam sini. 4 peluru, 1 peluru untuk tembak gelas tanpa mustika, 3 peluru untuk tembak dengan mustika. Ini sudah di upgrade ganti spring. Kita uji. Kita lihat kemampuannya, bukan kita uji. Oke. Saya singkirkan dulu. Nah, ini adalah gelas. Saya sediakan gelas yang sama. Ini pecahan bekas tadi yang uji sebelumnya, video sebelumnya yang merah 5. Oke. Ini tidak ada retak, gelas baru, semua bagus. Dengan gelas yang sama. Nanti satu gelas kita akan isi media, satu tanpa media. Pertama biar fair, kita uji dengan tanpa media dulu ya. Kita tidak isi air kali ini. Saya coba saja langsung. Kita sudah upgrade senapannya, kemudian kita tembak dengan jarak dekat. Oke teman-teman, kamera saya letakkan di sini. Semoga kelihatan jelas ya. Oke. Nah, ini senapannya ya. Kita tembak jarak segini ya. Oh sorry, ini kunci. Kita tembak jarak segini. Wah, hancur. Oke. Tembakin dulu. Sekarang kita taruh gelas baru tanpa air juga ya. Kita letakkan media besi kuning kepompong fosil. Kita mau lihat kemampuan tahan tembaknya ya. Jadi masih tersisa 3 peluru ya. Ini besi kuningnya. Bentar, saya doa untuk panggil kodamnya.
manajer ya. Udah siap ya. Tertembak dengan jarak yang sama ya. Jarak dekat. Tidak ada air. Oke. Masih sisa 3 peluru. Tembakan pertama berhasil ya, aman ya. Masih sisa 2 peluru ya. Oke, teman-teman, setelah kita lihat hasilnya, ternyata untuk yang kedua kali belum mampu nahan ya, mungkin belum sempurna energinya, kita coba lagi nanti ya. Yang jelas tapi harusnya saya rasakan energinya sudah bertambah, sebab apa juga senapannya sudah kita upgrade dari sebelumnya, power otomatis bertambah, dan ini tidak ada air di dalamnya, hanya langsung menyentuh gelas. Kalau ada air menyentuh gelas, otomatis energinya merata. Betul. Tapi nggak apa-apa, kita sudah melakukan pengujian seperti ini, saya rasa cukup. Oke, saya kasih lihat medianya. Ini ada jarumnya ya, di sini ya, teman-teman lihat. Video ini membuktikan kekuatan tahan tembak. Jangan mencoba ini ke bagian tubuh Anda, karena pasti akan berbahaya sekali buat Anda. Oke, kita gunakan saja media seperti gelas. Kita putar kembali ketikanya. Nah, kembali saya berpesan untuk masalah mustika yang punya kemampuan tahan tembak. Teman-teman bisa lihat ya, sebentar tadi saya berasa ada pecahan gelas yang kena kaki saya, pentalannya. Itu teman-teman harus berhati-hati ya. Itu tajam sekali. Tapi terus terang di saya tidak berdarah ya. Ya mungkin bertanda, itu saya berasa kencang sekali. Pecahannya itu mentalnya kencang sekali. Nah ini tapi syukur saya tidak terluka, cuma bertanda, nggak berdarah. Seperti hantaman benda keras tadi. Ingat ya teman-teman, jangan mencoba ke tangan, ke kaki ya. Mungkin kalau saya tidak menggunakan mustika, mungkin itu pecahan gelas yang tajam itu mungkin bisa melukai kaki saya. Oke, tapi ini nggak apa-apa. Oh ya, saya berpesan, jadi kalaupun teman-teman punya mustika anti tembak, jangan sombong, jangan menantang maut, tetap hindari bahaya. Yang terbaik adalah lari, selamatkan diri. Itu nomor satu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi berikutnya. Ciao.